Silakan, silakan. Hei, lo kok dicabut kursinya, Mak? Aduh. Kue cucu dimakan lele. Oh, maksudnya, Ndra? Hancur kali. Iya. Coba ini, di analisa dulu. Iya nih, aduh rambutnya hancur banget. Yang ini juga misah-misah gitu, yang ini juga lepek banget. Aduh, persis kayak itu, Bank Swasta. Bank Swasta maksudnya? Iya, cabangnya di mana-mana. Oh iya. Coba silakan diberikan. Bisa aja nih. Oh, emang? Ya udah. Di makeover dulu gitu, kan? Kalau gitu, ini di makeover aja ya. Yuk, yuk. Dah. Iya, pemirsa, kita akan tunggu makeover dari mereka ya. Wah, kayak makeovernya udah akan selesai nih ya. Kita lihat nih hasil makeovernya. Ayo kita masuk. Coba dilihat ya. Kembali kita ya. Coba. Tuh, keren kan? Tuh, lucu kan? Apaan nih? Udah deh, ini apa sih? Lo berdua gak usah protes deh. Ini lagi ngeten soal Eke. Soal apa sih? Soal hewan. Udah, pergi. Sana boleh gak? Gak boleh. Bagaimana sih, Pak? Udah, ini kan biar, Mbak. Diganti lagi aja. Aduh, gak enak ini. Ya. Oke, ya. Nah, sebentar lagi kita akan panggilkan pelatihan selanjutnya. Yang ini adalah ahli atau pakar dari kepribadian. Untuk itu langsung saja kita panggilkan pakar kepribadian. Silakan. Malam. Kalau berbicara suaranya harus bulat. Tolong coba. Selamat malam. Bulat. Solomot molo. Nyenyon gitu kayak lohan deh. Coba. Bulat itu maksudnya adalah berwibawa dan sedikit ngebas. Oh iya. Berwibawa dan sedikit ngebas. Coba diulangi. Selamat malam. Bagus sekali. Coba satunya. Selamat malam. Maksudnya selamat malam. Iya. Silakan. Oke. Baik, pelajaran pertama adalah bagaimana kita mengajak pacar untuk makan malam. Dinner. Ya. Dinner. Silakan. Sebentar di sebelah sini ya. Di sebelah sini. Lalu kursinya akan saya bawakan. Jadi sebelum memberikan makan kepada sang pacar, sebelum duduk diambilkan kursi khusus untuk pacarnya ya. Kursi, bukan kursi ya. Kursi. Coba. Silakan. Hei, lo kok dicabut kursinya, Mak? Aduh. Buat yang perempuannya, bukan buat laki-laki. Tadi kan saya bilang buat wanitanya. Iya. Terus selanjutnya bagaimana? Oke. Juga dalam hal makan-makan ini ada yang namanya candlelight dinner. Nah, pesankan makanan untuk sang pacar yang disukai oleh pacarnya. Lebih dulu tawarkan kepada dulu, sang pacar ya. Mbak mau makan apa? Jengkol panggang bumbu stroberi. Ada menu kayak begitu. Ya udah, ya. Terima kasih kalau begitu, Bung Sudiro boleh kembali ke tempatnya. Iya. Silakan juga kembali ke tempat. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Baiklah, di belakang saya ini ada 3 pintu ya. Oh. Yang di dalamnya ada cewek-cewek atau selebriti-selebriti impian kalian ya. Untuk itu kami memberikan waktu untuk memilih. Silakan dulu dari Mas Ronald mungkin. Mas Ronald dulu. Pintu A. Aku pintu C ya. Pintu C, oke. Tapi aku pengen pintu A. Aku pengen pintu A. Pintu A ya. Aku pintu C deh kalau gitu. Pintu C ya? Oke, sebentar. Oke, kalau begitu kalian sudah pasti ya memilih itu ya? Aku C. Oke, di sini Mas Ronald di sini. Kalau begitu, silakan